Buru atuh berang mu. Bisi ka buru asem nu meunang si Asep. Engke atuh bisa anu tinggaleun. Sok, teangan heula. Pamitan. Panas capeknya mu di bereng kalau udah mah pulang teh. Gue si Asep pak panas di jeroan tuh. Iya lah. Yang ulang wae tanya. Kena lah. Kira lah mu kagok kerek mengucurkan laba dek bu. Bah, aku akan ke ruangan si Asep. Gila, si sabar, bu. Sep, kadir Sep, Sep kan dia, Sep? Sok. Ayo, naon, Pak. Dio. Bapak tertanya ke Asep teh. Ari Asep teh bener. Hayang mas santren. Yang sekolah. Terus, Pak. Ya, bapak marahin ngarah. Si ngukur kaku jur, pulang ke. Asep bisa emot kaku jur bapak sama mama. Mau Asep teh mere aja sama bahagiakeun mama sareng bapak ka payuna. Ah, ngabagiakeun mamah jeung abah mah lain sakola wae, sinnya sakola penting. Penting mah mamah jeung abah mah salat, kade ulah tinggaleun. Jebahnya. Heeh, nya eta teh. Mu da nu ditanya heula urang tengke dijaga di akhirat teh. Perkara salat. Sholatnya geus kumaha, geus bener, gitu meureun mu. Aku gagal, urang teh ngadidik anak teh, lamun Asep tinggalkeun kana sholat, imbahnya. Titip sholat, weh, nya. Geus ulah make rawah riwi. Hayu mama tahan budak teh mu, atuh. Naon deui mere semangat, atuh urang mah. Hal deui naon, atuh nya sakira-kirana. Gitu meureun mu.
Mungun eta mah. Asa pang mah santeng sarasa kuat teh meureun ka hiji. Asa teh di mana panjang usia. Meureunna asa teh kedah ngalajengkeun di sakola. Atuh nu utamina mah asa teh urang tiasa ngabagiakeun mama sareng bapa. Gitu abah jeung abu mah jadi pikiran nu paling ieu na mah segi biayana ka eta geuning biayana eta teh duitna rek di mana kitu nya mah biayana kalasa mun asup ka tabungan teh tabungan di mana di bang tabungan tabungan di mana sep di bang sanes Nabuku awi sabuku. Nabuku awi. Menang di mana saya peta boga duit mungkin bisa nabung nabuku awi sabuku awi gitu. Kapan tina pura marap doma dagang lahang. Oke tina marbot mah mah. Oh iya, Sep. Gimana Mas Anton, teh? Salah, Pak. Kenapa? Kalau jadi Mas Anton, terus Bapak dan Mas Anton gimana, Pak? Gimana apanya? Kan selama ini, terus membantu pekerjaannya, Pak. Iya, memang betul bahwa membantu orang itu wajib. Akan tapi, menurut ilmu juga lebih penting. Supaya Asep bisa lebih memulihkan orang tua ke depannya, gitu. Ya sih, Pak. Tapi apa lagi? Seperti biaya, Pak. Nah, masalah biaya mah gampang, ya. Yang penting kita yakin bahwa itu maha kuasa, maha pemberi rezeki, ya. Pokoknya, tunggu saja ya. Kita sih. Ya, oh iya, salamnya aja buat Bapak dan Mama Asep. Soalnya Bapak bisa ketemu dulu, soalnya buru-buru ya. Iya Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya sama-sama, tapi ingat, pesan dari Bapak, jangan lupa salat ya. Iya Pak. Gak juga, cuma Asep gak ikut mas-mas saja. Besok juga Asep bisa langsung masuk kelas. Nah untuk urusan wawasan Wiyata Mandala dan tata tertib sekolah, nah Bapak kasih sopelnya biar Asep bisa baca-baca dan tahu bagaimana aturan sekolah. Assalamualaikum. Kamu nggak salah kelas? Enggak. Oh, murid baru ya? Iya. Kenapa telat? Gak apa-apa. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang kemarin sudah datang ke Bapak untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekolah kita ini. Di dekat sungai Cimanu. Oh, Cimanu. Tahu sama sama. Oh iya, serius. Serius lah. Jadi orang kata-kata. Halo, Seth. Dengar suara nggak? Halo, Seth. Dengar suara nggak? Kok ada suaranya nggak ada rupanya ya? Iya, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dudugikeun ku Mang Uus sanajan Mang Uus mah da memang kumaha deui konsepna teh nyengir mikir zikir mudah-mudahan tadi bari seurinya daripada ngaji teh sugan teh kuntul sari kursing horeng lalaye jeung oray sugan teh tungkul tapakur sing horeng teh ngaralaye bari ngaracai urang teh sing inget sok ngaji kitab Jurmiyah ayat kalimat Jaidun Qaimun hartina naon naon aya nu apa bener santri Jaidun Qaimun Ki Jaen teh sok budak ngantung hartina naon nangtung teh bangkit Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah amin wa qina adzabannar amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Ustaz Uus, mengenai aset ini, saya punya solusinya begini. Bagaimana kalau Pak Ustaz Uus membimbing aset secara khusus? Iya, Kiai, maksud membimbing ini seperti apa, Kiai? Tadi Ustaz bilang bahwa aset itu termasuk santri cerdas. Nah, untuk menunjang ekonominya, juga masa depannya, bagaimana kalau Ustaz membimbing aset untuk ikut mengelola perusahaan milik pesantren? Oh, maksud Kiai, Asep dilibatkan dalam bidang pemasaran begitu, Kiai? Iya, dalam pemasaran. Bimbing Asep supaya bisa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab baik pada dirinya dan amanah. Iya, Kiai. Tambahan, Ustaz. Kasih juga pengertian padanya bahwa Asep dalam hal ini bukan dipekerjakan, ya. Tapi Asep terpilih dari sekian santri itu diberi kepercayaan, bukan begitu Pak Kiai? Ya, seperti itu. Baik Pak Ketua Yayasan, juga Pak Kiai. Semoga saya bisa amanah membimbing Asep, sehingga Asep menjadi anak yang soleh, juga sukses. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Abdul. Hadir, Bu. Ani. Hadir, Bu. Asep. Bolos, Bu. Ya, Bu, bolos melulu. Iya, Bu, bolos melulu. Aneh, deh. Iya. Boleh kan nanya, Pak? Ini apa? Barangkali Bapak nggak tahu, deh. Kan dari Jawa, Bapak? Masa nggak tahu, Pak? Ini kuja, Pak. Ini kuja. Bapak tahu, Pak? Kuja? Iya. Kuja ini adalah senjata khas Sunda. Bahkan setiap hari Kamis kita harusnya pakai pakaian Sunda, Pak. Pakai juga. Bahkan saya, meskipun yang dulunya itu orang Jawa Timur, sekarang orang Sunda, Pak. Makanya saya pakai pakaian Sunda, Pak. Setiap hari Kamis saya pakai pakaian Sunda. Bahkan sekarang ini saya bisa bahasa Sunda loh, Pak. Aya naon? Keren, berarti lulus ya, Pak ya? Sebagai orang Sunda ya? Saya kan sekarang sepuluh Sunda, Pak. Keren, Pak. Ada apa, Pak? Iya, kayaknya cemberut banget gitu ya. Ada apa, Bu Ani? Ini, Pak. Anak-anak banyak yang protes. Tentang apa? Tentang Asep. Asep lagi. Wah,
si Asep malah menurut gitu. Bawa-bawa. Bawa-bawa di sekolahnya Mas Atau Doi. Sempelkan kok apa itu tante. Aya naon sep ditempo ku abah teh ngan ngalamun we itu abah yeuh hate kolot mah moal bisa dibobodo cek abah geuyeuh di kota teh. Nya sep ye. Di kota mah kudu loba duit. Toleransi ge hese eueuh duit mah. Amun loba duit teh mah meureun Asep ke loba batur nyebah lain kitu. Nya eta teh amuk.